Di suatu desa, hiduplah sebuah keluarga yang pupus ke danu. Apa tidak yang ada, usahakan leto, makan pun susah. Keduanya memiliki seorang anak semata wayang yang sering membantu dalam mencari cekik ke sembau setiap harinya. Begini ceritanya. Mak, bah, hidup gitu nih tambah keparah nih. Dulu kita susah makan. Sekarang nak mandi pun susah. Sikit lagi berak pun tak bisa. Ha, jadi nak cakap apa lagi? Nak jadi pengampuk? Kan tak mungkin badan dah halus macam ni, macam bilis. Engkau tengoklah bapak engkau tu, gigi pun satu pun tak ada lagi. Itulah mak, rencana Malin nak pergi merantau ni mak. Boleh ke ah, mak, abah? Pergilah nak. Dulu bapak ni awalnya susah jugonya nak. Ha, lepas itu, abah pergilah merantau jauh-jauh. Ha, hidup abah pun jadi berubah nak. Ngapulah abah sekarang miskin pula? Ha, memang sekarang abang kau ni susah. Tapi dulu lebih parah susahnya. Dan akhirnya kedua orang tua Malin mengizinkan Malin untuk pergi merantau. Dan Malin pun tak lengah lah lagi dia nak pergi. Mak, Malin pergi ni mak eh? Berambus lah nak. Usah lengah lagi. Banyak menu cerita orang tak jadi pula. Pergilah, pergi, pergi. Bah, bah, bah. Malin pergi betul ni bah eh? Auk lah nak. Bapak doakan ajulah semoga dia berhasil nak ya. Kalau Malin gendu macam mana ni? Ngapalah tongong macam kau ni? FB mak kan ada? Oh, BBM ada, Twitter ada, WhatsApp ada, email pun ada. Semua HP yang tak ada nak. Setelah sekian lamanya merantau, Malin pun pulang dengan sejuta kejutan. Perubahan tampak di sana sini. Kampung yang dulunya samak samun, sekarang sudah terang benderang. Begitu juga dengan Malin, yang dulunya susah, sekarang susahlah nak cakap. Tengok ajulah eh. Bukan orang hutan, mak. Ini beruk. Mak, ini Malin, mak. Malin, mak. Ini Malin anak mak. Anak sayang mak ni, mak. Tu kan, pak. Dia ngaku-ngaku jadi anak kita. Kita kan mandul. Amit-amit hey, deh. Beruk. Beruk mirip orang hutan. Baik dia pergi dari sini. Pergi, pergi. Udah, pak. Ayolah kita masuk. Laku aku pada anak sini. Ya Tuhan, tunjukkanlah kekuasaanmu. Sumpahkanlah orang berdua itu jadi batu.